Dari
Kita air jauh sampai dia yang kita potong air jauh. Itu member nama tak ingat. Dia daripada SS Logistik. Itu Tokik Melayu. Ada 4 ataupun 5 biji lah lori. Semua full trailer. Oh. Satu kargo. Lawa lori dia bawa jauh. Tokik asal driver lori. Tengok macam mana dia. Beresih dah tu. Yang tak boleh tahan ni. Macam lori baru keluar kedai tadi tu. Tapi horsepower semua besar-besar. Scania tu tak silap 580. Volvo 500. Okey, untuk perjalanan ni macam-macam lah kita jumpa. Ni FH Rotor. Perjalanan dengan Scania Haji 460 menuju selatan daripada Shah Alam. Sekarang kita nak masuk R&R Dekil. Pukul 1 pagi kita nak tengok di Lebuh Raya. Di mana ada R&R Dekil arah masa jalan AV Logistik tu yang bawa FL10 biru 2017 kan. Sini antara R&R kegemaran tu lah, sebab ada makanan-makanan yang boleh dikatakan agak enak lah kan. Tengok ni baru pukul 1. Dah parking dekat tempat apa? Parking tak jalan lah cerita dia. Ni parking tak jalan ni. Dia masuk tengah tengok berapa petak kosong yang ada pukul 1 pagi. Tak ada. Sini tak ada. Ini pun tiada. Yang ni di apa, disewa beli tiga kali. Apa nama one tapping lagi kan? Okay. Sampai nak keluar, satu petak pun tak ada. Mengharapkan penyelesaian jangka pendek dan jangka panjang. Nak tidur pun susah. Tapi ni tanda-tanda kami tak tidur. Kami nak masuk tengok saja. Yalah, kita dari Salam baru lagi. Bayangkan orang yang daripada utara macam ini memang dia orang akan tidur sini. Tak ada orang yang dah 7-8 jam dah dari ni. Mana nak balik? Sini kira tempat yang sesuai lah untuk dia landing ni. Sampai di mulut.
Bukan kata dekat mangkung lah, sampai mulut. Tak ada lah. Tak apa ya. 1.5 minit pergi. Bukan bohong kan, tengok telefon. 1.5 minit pergi. Jadi kami duk tunggu YB tu lah, kata nak menyelesaikan masalah ni kan. Tak tahu apa nak jadi. Tak nampak apa pun.